Betulkah kepulangan Rizik Syihab ini menjadi syarat rekonsiliasi? Mengenai wacana pemulangan Habib Rizik sebagai yang harus ditempatkan dengan rekonsiliasi, itu adalah gagasan dari Bang Dhanil secara pribadi. Tapi yang tadi kita tanyakan. Ya, tapi walaupun seperti itu harusnya tidak dimaknai negatif. Jadi harus dimaknainya positif. Jangan semua yang dikatakan disampaikan oleh kami di pihak 02 ini selalu negatif. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana rekonsiliasi nasional. Perlukah rekonsiliasi bila syaratnya adalah salah satunya pemulangan Rizik Syihab? Kalau rekonsiliasi itu ada rumusnya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus itu nggak masuk. Karena apa? Rekonsiliasi itu adalah rumusnya rumus politik. Kenapa nggak seni, masuk? Seni politik. Okay. Ya. Sedangkan persoalan Habib Rizik itulah persoalan hukum. Seharusnya rekonsiliasi ini harusnya seperti apa?